Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai setelah Lesti Kejora menghadiri pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu pada hari Jumat yang lalu, Lesti berjanji akan segera menyusul mereka. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kandasnya hubungan Rizky The Academy dengan Lesti Kejora memang masih menjadi misteri. Pasangan yang sudah menjalin hubungan hampir 5 tahun lamanya dan digadang-gadang akan kepelaminan, terpaksa harus putus di tengah jalan. Padahal begitu banyak para netizen dan penggemar mereka yang berharap keduanya bisa berjodoh. Kini harapan itu telah sia-sia. Rizky yang dulu kekasihnya Lesti sekarang ini telah resmi menikahi Nadia Mustika sebagai penggantinya Lesti Kejora. Melalui proses ta'aruf di antara Rizky dan Nadia, perkenalan hubungan mereka yang masih bisa dikatakan terlalu singkat. Namun siapa sangka keduanya telah membulatkan tekad untuk bersatu dalam ikatan suci. Kehadiran Lesti dalam pernikahan Rizky memang menjadi sorotan publik saat ini. Tak sedikit para netizen yang terus memberikan semangat kepada Lesti Kejora dan berharap agar Lesti cepat menyusul Rizky ke pelaminan. Memang selama Lesti putus dari Rizky, Lesti masih belum memberikan tanda-tanda yang jelas sosok yang akan menggantikan Rizky The Academy, meskipun sudah banyak yang mendekatinya selama ini. Namun baru-baru ini pernyataan Lesti cukup membuat publik lega, terutama bagi penggemarnya saat ditanya perihal kapan seperti Rizky. Lesti dengan candanya yang khas langsung menjawab bahwa ia akan segera nyusul jika jodoh sudah dipertemukan. Sontak hal itu langsung diberikan apresiasi oleh para netizen. Mereka berharap semoga Lesti cepat dipertemukan dengan jodohnya dan bahagia selamanya. Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.